Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Jumat 9 Juli, bacaan Injil dari Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Intinya disabdakan, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Tuhan mengutus para pemimpin, entah itu pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin umat, tak terkecuali juga pemimpin gereja, semuanya dengan rakyat dan umatnya yang bukan baik-baik saja, bukan domba yang baik-baik saja. Ada saja yang serigala berbulu domba, atau memang sungguh-sungguh serigala yang jahat, yang tidak bisa diajak kerjasama, yang ingin selalu menciptakan hoax, ujaran kebencian, ketidaknyamanan, ketidakstabilan, bahkan mencari keuntungan diri sendiri. Kita mohon rahmat kepada para pemimpin, apalagi di saat pandemi COVID-19 yang masih merajalela ini. Semoga diberi kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Berat memang tugasmu, namun engkau diberi rahmat. Minum air putih hangat dulu. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati.